Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang sound system, install sound system untuk kegiatan pengajian keluarga. Jadi peralatan yang kita pakai di sini itu kita pakai dua buah speaker aktif aja, Yamaha DBR15 ini standnya. Dan untuk mixernya kita gunakan mixer Behringer 4 channel mono. Kemudian untuk keperluan mic, kita akan menggunakan satu buah mic wireless, dan ini adalah backup mic kabel yang digunakan sesuai keperluan aja. Kalau nggak perlu, nanti kita pakai yang mic wireless aja. Dan ini kabel secukupnya, dan juga pasti grounding kita pakai. Ya. Jadi rencananya, satu kita taruh di pojok sini, menghadap ke sini, dan satu akan kita taruh di luar sini, menghadap ke sana. Cukup untuk kegiatan kecil, kegiatannya udah lebih dari cukup menurut saya sih. Oke, mari kita pasang. Cek. Cek. Ah, cek. Cek, ah, cek. Cek, ah, cek. Ya. Cek, lo, cek. Eh, ah, cek. Cek, ah,
Ya. Oke, jadi inilah setup kita hari ini. Saya menggunakan dua buah speaker aktif DBR15. Ya, di sana satu dan di sini satu. Nah, untuk mixernya saya menggunakan mixer dari Behringer Scenix 1202 FX. Jadi 4 channel mono. Dan ini cukup sih karena kita cuma pakai satu mic wireless dan kita pakai yang ini aja. Tidak yang balance. Jadi kita pakai yang unbalance aja. Dan ini input untuk playback. Kalau misalnya nanti ada musik hadroh atau solawat, kita playback dari sini. Nah, ini. Nah, untuk mic-nya kita menggunakan BKWW Sur R25D. Ini dulu beli di Glodok ya. Nah, dan ini untuk menjaga mic kita dan juga untuk meminimalisir penyebaran COVID, kita antisipasi, kita pakaikan sarung mic, ya penutup mic kayak gini biar aman. Oke, okay. Dan voltase berapa? Ya, kita standby di 222, kita nggak pakai stabilizer sih, karena ini memang skala kecil aja, jadi insya Allah cukup. Oke, okay. Dan untuk grounding, karena kita tidak menggunakan panel, kita langsung pasangkan aja ini groundnya. Kita langsung pasangkan ke pin ground di terminal. Nah, ini kabel semua IC3 semua. IC3 semua, jadi ground terpasang langsung ke pin groundnya aja. Gitu. Jadi, walaupun minimalis, tetap aman walaupun tanpa panel. Seperti itu. Untuk penataan speaker, tadi kan kita merencanakan satu di sini dan satu di pojok di luar sana. Nah, di sana tetap, tapi ada perubahan. Yang tadi di pojok sini, kita alihkan ke pojok sini aja. Dan FOH kontrolnya tadi maunya di sana sih, biar bisa kayak ala-ala FOH gitu kan. Tapi kita taruh di sini aja, biar nanti bisa ngumpul di sini aja deh sama bapak-bapak yang lain. Sekali lagi, kita untuk mic. Ini bukan key elektronik ya, ini cuma hard case-nya aja. Untuk key elektroniknya kita pasang di hard case sound. Dan itu hanya kita pakai untuk job skala besar aja yang sudah terinstal di rack-nya gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk skala kecil yang seperti ini sudah sangat cukup. Oke. Oke, dan untuk output, kenapa kita pakai sambungan gini? Karena ini kan dia TRS bukan XLR, nah jadi kita pasangkan ke converter seperti ini, adapter lah istilahnya, bukan converter yang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ini kurang sesuai juga sih, karena ini TS sebenarnya. Kemarin waktu belum paham ya, kita pakai TS, harusnya TRS. Nanti kita perbaiki biar nanti dari mixer ke speaker aktif tetap balance seperti itu ya. Untuk ini darurat lah, sementara belum diperbaiki nggak apa-apa dipakai. Oke, itulah setup kita dalam job kali ini. Dan ini kegiatannya skala kecil ya, kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi skala yang kecil kita perhatikan, tempat cuci tangan disediakan, nanti pengunjung juga pakai masker. Dan jumlah anggota pengajian tidak lebih dari separuh kapasitas ruang ini. Jadi paling nanti yang hadir itu maksimal 20 orang kayaknya, seperti itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.